Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya para teman-teman semuanya di channel ini. Saya doain dulu yang sudah klik tombol subscribe-nya dan menonton video ini, semoga saling banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan beri sesuai pengalaman saya ya teman-teman semuanya, yaitu cara cek versi di Android HP Samsung. Kebanyakan di semua tipe HP Samsung ini caranya sama. Di sini saya memakai Grand Frame dan sudah saya tes di J2 Frame. Untuk tipe lainnya bisa kalian coba ya. Untuk yang pertama kita lihat saja pengaturan. Kemudian kita geser ke atas untuk lihat ke bawah teman-teman. Di sini ada tulisan tentang ponsel yang paling bawah. Kemudian teman-teman semuanya, di sini ada tulisan nomor model SM-G531H versi Android 5.1.1 tingkat patch keamanan Android 2017-0101 dan versi pita dasar seperti ini, versi kernel seperti ini, nomor versi seperti ini. Nah, tapi kebanyakan ya teman-teman semuanya untuk mencari informasi dari tentang Android itu dari model dan versi. Nah, untuk versi ini, versi 5.5.1.1 ini, apakah versinya untuk Lollipop, apakah KitKat, tinggal kita ketik di sini saja ya, yang ini cuman kita tekan secara cepat teman-teman. Nah, seperti itu maka akan muncul inilah. Jadi si HP ini Lollipop, kita tekan dan kita tekan, maka nanti akan muncul. Nah, akan muncul permainan teman-teman. Jadi ada permainan tersembunyi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, mungkin itu saja pengalaman saya ya teman-teman yang bisa saya bagikan. Ini bisa dicek untuk semua HP Android Samsung ya teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke.